Eh, Mona, apa? Tadi kau bukan main lagi cakap tak nak kerja kat sini lah, tak sanggup lah, apalah. Aku ni, Boni, aku ni bila aku tengok muka anak Nyonya Mansur tu, terus aku teringat pesanan arwah bapa aku, kau tahu tak? Dia cakap apa dengan kau? Bapa aku pesan, dia kata macam ni, Mona, nanti kalau dah habis sekolah, pergi cari kerja. Ha, jangan kau cari kerja kat tempat lain. Cari kerja kat rumah Nyonya Mansur. Ha, jadi tukang masak. Ha, masak sedap-sedap untuk anak dia. Ha, itulah bapa aku kata, bukan aku yang kata. Kau apa pula? Aku, bila aku terpandang aja muka anaknya Nyonya Mansur tu, aku teringat cakap-cakap arwah mak aku kau. Arwah mak kau? Mak kau pun dah meninggal ke? Dah meninggal 3 bulan lepas. Ya Allah, sama kita. Apa arwah tu? Mak aku cakap apa tau, dia kata, Buni, bila kau dah besar panjang, kau pergilah cari kerja kat rumah orang yang bernama Nyonya Mansur. Tak kira lah kau jadi apa sekalipun, jadi tukang cuci pun tak apa. Itu arwah mak aku yang cakap lah. Arwah mak kau cakap ya? Macam tu samalah kita. Baguslah. Macam tu, aku nak tidur lah, penat lah. Alamak, tetangga pula. Jangan tidur lagi. Kenapa? Kau tak pergi masak untuk Nyonya Mansur ke apa? Alah, orang tua tu pandailah. Aku penatlah. Sekali pandang aku tengok kau dah berdunggung. Nanti buatnya kalau macam anak lelaki nak makan, ha, macam mana? Apa ni? Kau sedap-sedap panggil aku dugong kan? Ni. Anak Nyonya Mansur nak makan. Alah, kalau dia nak makan, aku nak masak sedap-sedap untuk dia. Aku pergi dulu lah. Tak boleh bangun lah. Memang sesuai untuk aku bagi nunggu kan? Sampai 2 orang pembantu rumah tu mak ambil. Boleh ke mak bayar gaji ni mak? Apa? Kau ingat aku sengkit sangat ni? Sengkit tu taklah mak. Yang saya risaukan kedekut mak tu. Apa kau cakap ni? Tak mak, tak. Saya risau 2 orang tu semua tak boleh buat kerja mak. Ha? Tersangkut-sangkut. Terhege-hege. Apa susah? Kalau kerja tersangkut-sangkut, terhege-hege, terkemut-kemut, besok bayar gaji aku pun tersangkut-sangkut, terkemut-kemut. Betul. Apa ni? Mak. Mana? Mak buat apa ni, Mak? Ya, bajet aku ni dah lari hari ni tau. Hei, Mak beli apa? Beli barang-barang dapur tu. Mesti dia balikkan aku kurang ni tau. Ha? Banyak, Mak? Adalah. Dalam 2,000, Mak? Ya Allah, Mak. Kalau 2,000 aku dah pensan dah. 20 sen. Wah, 20 sen? Ha. Halal berhalal jelah, Mak. Setakat 20 sen tu. Tak. Eh, 20 sen tu kalau aku simpan dalam bank 2 tahun ke 10 tahun, beribu aku dapat tau. Jangan main-main. Duit ni tetap duit. Faham? Tak jadi ni. Mak nak ke mana pula ni, Mak? Pergi kedai sini tu balik. Nak minta dengan toke tu duit aku 20 sen balik. Kalau dia tak nak pulang, aku nak report dengan tribunal. Baru dia tahu siapa aku ni. Ni Nyonya Mansur, tahu? Hai. Semua orang dah kenal lah mak tu, Mak. Nak tengok TV, pergi kedai mamak. Bil aku bulan ni dah naik RM10. Tahu? TV pun nak kunci? Kau boleh kunci, aku nak kunci semua sekali. Dah. Kau ni kan, ha? Tak habis-habis berangan-berangan dengan
dengan jantan-jantan kat dalam majalah ni. Eh, daripada kau berangan pada jantan-jantan kat dalam majalah ni, lebih baik kau pergi mengorat tu. Muhammad manisnya tu. Ada juga faedah. Ha? Muhammad manisnya? Ha? Eh, tak naklah dah letak handsome lepas tu badan bawa baju. No, no, I don't want. Eh, kau ingat handsome tu boleh bagi kau makan ke? Ha? Mami lebih handsome lebih senang. Ha, mami bayangkan nanti dia pergi mana-mana senang je dia boleh jadi tuan produk. Pergi sini dia boleh jadi pelakon, pergi sini dia boleh jadi supermodel. Mabui, kau ni kan kalau lepak menjawab, memang nombor satu bagi kat kau. Ni, kau ambil alamat ni. Ni, kau pergi dekat sini. Mami dah buat temu janji dah dekat sini. Apa ni? Terapi Aura Power. Ini tempat aura terapi. Tempat ni ramai orang pergi, kau tahu tak? Pergi mandi, mandi bunga, kau tahu tak? Untuk cari jodoh, jodoh dengan orang kaya. Kat sini semua ada, yang tak ada tu. Tanam patung kat muka tu je yang tak ada. Kau pergi kat tempat ni. Pergi. Eh! Handsome. Eh, kau jangan berangan boleh tak? Kau ni tak habis berangan. Nak masak apa ni? Oh? Kan nak masak sayur je. Inilah, aku ingatlah. Aku nak masak ikan ke aku nak masak ayam? Kalau aku masak ikan, anak dia nak makan ayam. Aku masak dua-dua je lah. Senang cerita. Aku nak masak sedap-sedap. Nanti biar anak dia cakap. Sedapnya bau. Sedapnya Buna. Alah, Abang ni. Belum rasa lagi dah cakap sedap. Suka tipu Buna tau. Ah, okey. Abang rasa, eh? Ha. Tapi, Buna, ni panas lagi, Buna. Tak apalah, Buna tiupkan, eh? Ha. Ha, Buna masak sedap. Special untuk Abang. Buna tiup untuk Abang, eh? Tiup, eh? Sedapnya Buna. Nanti Buna tiup, Buna tiup. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Masya Allah, Buna. Masya Allah, Abang. Betul ke Buna yang masak ni, Buna? Betul lah Buna masak, Abang ni. Sedapnya Buna. Betul ke Buna yang masak? Betul lah. Abang suka. Ke masih manis? Abang. Kalau macam ni, Buna dah cukup dah, Buna. Abang tengok ni. Ha? Tengok lauk macam ni pun Abang dah tahu dah memang sedap, Buna. Buna tahu. Buna masak sedap. Buna saja-saja je buat benda tadi. Hei, Buna. Ya, Abang. Kalau macam ni lah kan, Buna. Abang rasa Abang nak kahwin lah, Buna. Kahwin, Abang? Abang nak kahwin dengan siapa? Abang nak kahwin. Abang dah tahu dah. Abang nak kahwin dengan... Kahwin dengan siapa, Abang? Kau ni dah kenapa, ha? Habis muka aku. Asal aku tengah mimpi je kau masuk. Asal aku mimpi je kau masuk. Bila time kau tak nak masuk? Aku baru je nak dengar pengakuan berani mati tu anak nyonya masuk kat aku tau. Kesannya kau mimpi ni, Buna. Tak apa kalau macam tu kau sambung balik mimpi. Aku nak berangan pula kat depan, eh? Hey! Oh, main bulu-bulu pula kat muka aku. Hei. Kau jaga kau, eh? Kangen. Aku berangan ke? Ada aku kisah. Eh, kalau aku nak berangan pun. Jadi, hari aku nak masak sedap-sedap. Aku nak masak biar Nyonya Mansur dengan anak dia kata masakan aku yang paling hebat, paling sedap. Nak Nyonya Mansur ni tak lalu-lalu ni. Aku tengah rajin ni Nyonya Mansur pun tak lalu. Tiba-tiba mengantuk pula nampak sofa. Kang, kalau aku tidur, Kang, aku kena buat kerja pula. Tapi mata macam tak boleh nak buka pula. Apa kata? Duduk dulu. Hei, melantun. Mata macam mengantuk. Kata aku lelap dulu.
Kat sini rupanya. Aku suruh pergi tempat lain, kau menyimpang kat tempat lain. Hati kau, eh? Tak nak. Kerja ni. Nak kena saya kerja lah pula. Langgar. Sorry. Lepas. Apa kau ni? Buta lah. Tak reti jalan ke apa? Cakap baik sikit. Kau tu yang buta jalan sampai jatuh macam ni. Kau handsome kau pula? Sekurang-kurangnya kalau aku tak handsome pun, aku ni manisnya ada. Tak ada maknanya lah. Tu, asal kau pakai topi macam tu? Kau pakai betul-betul, kau tahu tak? Kau pakai tak betul sebab tulang kau langgar aku, tahu tak? Betul aku pakai topi macam ni. Tak betul. Kau jangan melawan aku, eh. Kau ni kan, aku rasa kau kena pergi. Amboi! Kau ni nak kerja lama kat sini ke tidak? Ke nak cari kerja lain lepas ni? Cari kerja lain lah, Nyonya. Apa dia? Mak Encik, saya nak kerja lampu tadi, Mak Encik. Saya nak kerja lama kat sini, Mak Encik. Betul tu, Buni. Kita ni datang sini nak kerja. Bukannya nak tidur kan, Mak Encik? Kalau nak kerja, kerja betul-betul. Kalau nak tidur, tidur betul-betul. Betul tak, Mak Encik? Mak Encik, disebabkan Buni telah melakukan satu kesalahan yang besar, Mak Encik, kita kena jatuhkan hukuman yang paling berat, Mak Encik. Manalah tahu satu hari nanti dipijaknya kepala Mak Encik. Dia ni bukan boleh, Mak Encik. Jahatnya, Mak Encik. Jadi menantu pun tak boleh, Mak Encik. Lainlah macam saya ni. Baik, rajin, pandai masak lagi, comel. Kenapa, Mak Encik? Mak Encik dah tak ada idea nak bagi hukuman apa? Saya ni kalau setakat nak... Jatuhkan tangan kau sekarang juga. Mak Encik, kalau setakat hukuman macam tu, tangan kau bukan tangan dia. Apa ke benda ni, Mak Cik? Ni banyak angin. Ada bau apa ni? Bau hangit, Mak Encik. Kau ada masak apa? Kau masak apa? Aku tanya kau bukan tanya dia. Dia tanya aku bukan tanya kau. Ni saya tukar masaknya, Mak Encik. Sekarang dia tengok. Apa bau hangit ni? Aduh, jahanam, jahanam. Kita pergi sekarang, Mak Encik. Ya. Kau jaga kau. Kenapa lah macam gini? Tidur baliklah, Mak Encik. Ini ayam goreng ke? Arang goreng ni? Ayam goreng, Cik. Kenapa hitam sangat? Mak, tak ada lauk lain ke, Mak, nak makan? Ayam ni dah macam arang lah, Mak. Habis? Kau nak makan? Tak nak makan dah. Kita makan luar. Tengoklah lauk-lauk lain semua tu. Tak sedap pun. Dah. Mak belanja makan luar malam ni. Makan luar, Mak? Tak dengar. Makan luar, ya? Makan luar malam ni. Buna, lain kali kau masak tak sedap macam ni tau. Boleh aku makan luar hari-hari? Itulah kau. Masa-masa sibuk terbakar orang. Padan muka kau. Tengok Mak. Mak Encik ajak aku pergi makan dengan dia kat luar. Siapa yang ajak kau makan luar? Kau teman si Buna makan ni semua sampai habis. Kalau aku balik benda semua ada lagi, aku sumbat-sumbat kat mulut kau orang. Kau ingat ni semua free? Potong gaji bulan ni. Faham? Bazir semua. Cik
terima kasihlah Nyonya Mansur. Belanja makan ni. Tak pernah-pernah ajak kita belanja makan ni. Tiba-tiba pula hari ni belanja makan. Kita lagi nak terima kasih dengan awak. Kita yang ajak, awak yang bayar yang belanja. Tak gitu? Yalah, apalah salahnya. Setakat makan je kan. Kita pun tak lama lagi nak berbesan. Lagipun belanja makan ni pahala besar. Tahu tak apa? Manisnya, mana kereta kita tadi? Alah, kat depan tu. Tu aja, depan tu je. Makcik, mana Sapura, makcik? Alah, Sapura tu biasalah orang perempuan tu. Pergi toilet, tacak-tacak. Nak cantik tak? Nak saya pun macam cantik. Inilah, dah mengantuk pula. Biasalah, dah makan, ngantuk. Balik dululah, ya. Balik dah tu. Terima kasihlah banyak-banyak. Sama-sama. Terima kasih, Dong Keladi. Nanti belanja lagi. Boleh. Jalan dulu, ya. Kisah dengan Sapura. Makcik, balik dulu. Manisnya, tunggulah sekejap. Tak nak jumpa Sapura ke? Manisnya? Oh, Manisnya? Saya balik dulu, makcik. Kita jumpa kemudian, ya. Tak Sapura ni. Sapura ni suka tawar hal tu tak? Kau ni kat mana? Kau buat apa berjam-jam kat dalam tandas tu? Mami tunggu kat sini lama lah. Kau ni memanglah menyusahkan je. Buni. Buna. Aku ni kan, kalau tak kerana amanat bapa aku, dah lama dah aku belah. Aku hadap kerja ni, kau tahu tak? Kau macam mana pula? Aku ni sebenarnya cakap dengan kau, Buna. Kalau tak keranalah muka Nyonya Mansur tu sama macam arwah mak aku, aku pun tak hadap kerja kat sini, kau tahu tak? Buruknya muka macam muka mak kau. Kau tak baik. Aku tak hina arwah bapak kau, ya? Yalah. Minta maaf lah, ya. Salam dulu. Itulah. Habis tu macam mana? Itulah. Tapi aku tak naklah jadi anak derhaka macam kau. Sebab itulah aku duduk buat kerja kat sini, kau. Bunyi. Buna. Esok kau nak buat apa, eh? Biasalah kerja aku, Buna. Cuci ngemas, cuci ngemas, cuci ngemas. Kau pula buat apa? Aku apa lagi, Buni? Kalau tak masak, masak, masak aja kerja aku. Masalahnya kalau aku ni pandai sangat masak, tak apa, Buni. Kalau setakat apa masak air, goreng-goreng, aku tak kisah. Sebab itu je aku sempat belajar dengan Chef Wan. Ni, Buni. Aku nak minta tolong dengan kau, boleh tak besok? Jadi? Cari aku chef. Buat apa nak jadi chef? Tak payah. Buku banyak. Kau putus stik je. Buku resepi? Nak cari buku resepi. Nak cari buku resepi. Sedap ni. Itu majalah boleh baca. Tapi mata kasih buka sini baca dululah. Kan kecil. Boni. Siapa Boni? Ini Karang Buni juga. Saya punya nama. Itu Boni saya tak ada kenal. Itu Karang Buni saya ada kenal. Put down.